Hai semuanya, sahabat dapur Mama. Di sini Mama akan mau masak lele 1 kilo dengan bumbu lumur kuning ya. Di sini Mama kasih resepnya ya. Sederhana aja dan bahannya itu gampang banget, guys. Di sini cuma bahan seadanya aja. Di dapur kalian juga pasti ada bahan yang ini. Ini ada bawang merah, bawang putih, ada sedikit daun ini batang serai, dan di sini ada jahe sedikit aja, dan di sini ada lengkuas, kunyit. Mama sih pakai kunyitnya nggak terlalu banyak biar rasanya nggak terlalu gimana ya, terlalu keras banget kunyitnya. Ini kita halusin atau kita blender bisa, diulek juga bisa. Nih, lalu kita lumurin ke dalam ikan lelenya. Nih, ini ikan lelenya, kasih sedikit garam ya guys biar ada sedikit rasanya. Nih bisa dilihat ya guys, kita pakai flash ya. Oh, ini guys. Jadi biar ikannya tuh enak banget, bumbunya meresap sampai ke dalam ya. Nih bisa lihat ya, ini enak banget nih. Dan Mama kasih ini juga tips ya, ini harus dicuci sampai bersih lelenya sebelum kita lumurin bumbu, karena lele itu apalagi sudah bermalam gitu ya, kita belinya kita buat di kulkas itu berlendir, jadi kita harus cuci bersih. Dan kita kasih perasan air jeruk lemon atau jeruk nipis sedikit ya, baru kita lumurin ini. Ini gampang banget, bumbunya lumurnya cuma ini doang ya. Nih, tinggal kita goreng ya. Ini enak banget. Ini 1 kilo Mama ada 6 biji ya. 6 ekor. 6 ekor ya guys, bukan 6 biji. Di sini ada 6. Ini bisa dilihat ya. Wow, seger banget. Gampang banget kok, simpel banget ya. Cuma ini doang. Mungkin di dapur kita semua ini pasti ada ya. Karena ini ya bahan-bahan simpel sih yang ada di dapur ya. Ini yang bisa dipakai untuk gulai ayam atau segala macam, ini pasti sering dipakai ya. Ini yang bersantan-santan juga ini sering dipakai nih. Nih, jadi gampang banget kan guys. Nih, bisa lihat ya. Ini enak banget ya. Ini lelenya juga gede-gede, lumayan gede ya. Ini 6 sekilo. Gede panjang banget. Nih. Ini rasanya enak banget, guys. Dan ini wangi banget ya. Wangi banget. Belum digoreng juga ini wanginya udah berasa banget. Nih bumbunya ya. Tadi sih Mama blender ya, bumbunya Mama blender, tapi nggak terlalu halus banget ya. Bisa lihat ya, ini masih ada bumbu sedikit kasar gitu. Nih, kalian mau tambahin ketumbar juga nggak apa-apa sih guys, bisa. Tapi Mama sih enggak, soalnya ketumbar di rumah juga nggak ada, dan Mama juga lebih seringnya pakai resep yang ini aja, seadanya aja. Nih. Jadi lelenya harus dicuci bersih. Oke, untuk kali ini sekian dulu ya guys videonya. Gampang banget dan simple banget, bisa kita coba di rumah ya. Mari kita berkreasi dan jangan malas-malas ya. Subscribe dan like ya guys. Oke, sekian dan terima kasih.